sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Bersama dua keluarga bahagia di sore hari ini, dan keluarga ini kalau bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi tampaknya sah, tampaknya sampai keluarga dari Ayah. Siapa saja nih, silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta. Halo, kami dari keluarga Ayang, saya Wike. Sebelah kanan saya suami saya, Ivan. Dan sebelahnya lagi sepupu saya, Amel. Dan sebelahnya lagi sepupu saya, Pinkan. Dan sebelah lagi suami dari ibu Pinkan, Bapak Alba. Dan samping kirinya Mbak Wiki adalah tetangga baiknya. Baik, masalahnya kita panggil keluarga penantang, itu keluarga dari Ferry. Mas Ferry, ini bawa siapa saja? Ini mau kirim mana? Brunei atau Malaysia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari keluarga Ferry, kebetulan hari ini membawa istri saya yang baru satu. Woi, satu aja. Iya, baru Mas. Iya, satu aja. Satu aja udah persoalannya banyak. Ya. Pengalaman. Ya bukan pengalaman, artinya kalau rajin belajar itu persoalan bisa terjawab lah. Adik saya, Irvi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adik saya, Irvi. Assalamualaikum. Dan adik saya yang terakhir, Todi. Assalamualaikum. Baik, belakang nanya Mas Ferry ada tetangga baiknya juga. Soulmate. Baik, langsung aja kita bermain, kita panggil orang pertama, mari bermain. Kita masuk ke Bapak Nilai Tunggal. Untuk Mbak Wike ini. Mbak Wike ini pernah ditodong di dalam taksi. Wow. Aduh, ini mana supirnya ini? Oh, ini kayaknya. Ini taksi baru nih, seragamnya baru. Gimana ceritanya, Mbak? Udah lama sih, waktu itu saya sama anak saya masih SD. Yeah. Jadi berdua di daerah Kuningan. Kebetulan kita habis nonton, keluar. Karena hari Minggu, jadi nggak ada taksi di dalam, taksi di luar tuh berjejer. Gitu. Terus warnanya biru, kebetulan kan kita biasanya maunya biru gitu kan. Merek terkenal lah ya. Terus kita digiring masuk. Pertama ada orang mau masuk situ tapi laki-laki. Terus ditolak, saya nanya ke supirnya, tadi kenapa yang tadi nggak jadi naik gitu. Nawar, mana ada taksi nawar. Udah mulai agak curiga. Terus tiba-tiba di deket di Gatot Subroto, taksi itu berhenti. Terus saya, kenapa Pak? Bannya kempes, pas saya nengok belakang, taksi satu lagi di belakang berhenti, turun dua orang masuk ke dalam. Orang jadi bosnya tuh malah supirnya, bos skenario itunya. Iya. Kebetulan saya kan bawa anak perempuan tapi masih SD gitu, tapi kan worry ya, takut gitu. Iya. Eh malah supirnya gini, jangan takut deh, ayo cium tangan dulu ke anak saya yang kecil itu kan. Terus setelah itu dia minta ATM dan segala macam di daerah Mampang, dia lempar gitu, diambil sama temennya. Terus saya dibawa puter-puter ke daerah BEJ, daerah segala macam semua situ. Terus sana nanya dulu, saldonya berapa gini? Karena saya nggak bohong, pin semua udah, semua saya kasih lah ya. Setelah dia ambil, saya turunin di jalan di daerah Kebayoran, di lorong yang nggak ada rumah, tembok gitu. Jadi saya jalan berdua sama anak saya yang perempuan. Tega banget ya. Begitu saya turun, saya bilang gini ke anak saya kan, kamu nggak usah nengok belakang, udah kita jalan aja. Nggak tahu nyarang sih belakang. Iya Bu, nggak usah nengok ke belakang, memang nggak boleh nengok-nengok gitu. Jadi saya ditinggal gitu aja, terus mereka pergi, baru saya... Gelap itu kan jam 9 kan kira-kira. Apa yang penting duit bisa dicari, yang penting keselamatan. Iya. Ya.
Ini kadang-kadang ini juga supir kadang-kadang temennya ditaruh di bagasi dulu. Kan di pintu jok belakang tuh bisa dibuka, kadang udah datang udah langsung. Kadang berhenti pura-puranya terus temennya jadi, janganlah ya. Loh, karena saya paham itu bukan indah pada waktunya, itu hancur pada waktunya. Jangan. Mas Ferry. Mas Ferry ini, ini pesertanya kok pernah anu semua ya, pernah mengalami hal-hal hampir sama. Ini pernah semua terhipnotis lewat HP ini. Iya. Gimana ceritanya ini? Jadi ceritanya gini Mas, beberapa bulan yang lalu lah gitu ya. Saya tuh kebetulan pengen jual rumah. Jadi jual rumah itu lagi kepengen gitu kan. Udah sebulan diiklanin, ada orang cuma telepon-telepon aja gitu kan. Tiba-tiba masuk SMS yang biasa itu. Iya. Saya sudah lihat rumah Anda, saya setuju. Nanti saya mau transfer duitnya. Gitu. Akhirnya saya bilang, dia minta nomor rekening. Ya, namanya kita lagi pengen jual rumah kan lagi senang gitu kan ya. Saya kasih nomor rekening saya. Besoknya dia bilang, besok saya telepon. Setelah ditelepon dia bilang, Pak, sudah saya transfer. Bodohnya saya kan harusnya dilihat dulu, saya ketemu dulu. Nah, setelah dilihat 10 juta, Bapak tolong cek ke ATM gitu loh. Saya cek ke ATM, kosong. Saya telepon ke sana, kebetulan itu yang buat saya yakin bahwa itu memang ada trouble katanya nggak masuk. Ada jingle beberapa bank swasta lah yang berbunyi situ, saya hafal gitu kan. Ini persis ini sepertinya benar ini, nggak mungkin. Iya, kayak di bank. Karena dia bilang, ini ada trouble, saya kirim ke orang saya deh, ini di offer gitu. Lalu setelah itu dia tanya, Bapak rekeningnya ada berapa di tabungan? Saya bilang ada sekian. Dia bilang, udahlah Pak, ikut saya ya, biar ini bisa masuk gitu loh. Dia suruh, saya sambil megang telepon terus Mas. Kata-kata. Begitu sudah selesai, saya cek kok namanya beda gitu loh. Saya balik, saya lihat, udah selesai. Saya cek di rekening saya, udah nol semuanya. Kena berapa itu? Sekitar 35 jutaan lah, selesai. Makanya jangan sampai. Makanya saya ikut family 100 buat tembus Mas. Amin. Kalau semua kalau Tuhan berkehendak nanti akan bisa deh. Semua kehendak, mana yang berkehendak yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri ya. Ini perlu diketahui untuk pemirsa New Family 100 dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta jagat raya yang indah ini. Jadi jangan pernah tertipu lagi hal-hal seperti ini, contohnya Mas Ferry aja ya. Jadi kalau hal-hal yang kayaknya dapat hadiah mobil, jangan pernah percaya, tanya saya yang benar-benar pengalaman ya. Oke. Mari bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di papan. Sering. Pertinyi. Pertinyi. Ini adalah alasan apa yang diberikan orang saat malas pulang cepat? Dari Mbak Wika. Macet. Macet. Apakah di atas atau top survei? Kita lihat. Survei. Buktika. Macet. Mas Ferry bisa mengungguli angka 1. Alasan apa yang diberikan orang saat malas pulang cepat? Masih ada kerjaan di kantor yang mesti diselesaikan. Overtime. Lembur. Nyari lemburan untuk ngejar ini. Bayar kreditan rumah ya. Apakah di atas macet atau di bawah? Kita lihat. Survei. Buktika. Bermain apa dilempar? Monggo silakan Mbak. Untuk Mbak Min ini. Alasan apa yang diberikan orang saat malas pulang cepat? Satu. Dua. Merah satu, ya jadi tiga baru dioper sana. Oke Mbak Irni nih. Alasan apa yang diberikan orang saat malas pulang cepat? Kepengen ngumpul sama teman-teman dulu. Pengen ngumpul sama teman-temannya. Teman-teman Fremantel, teman-teman Indosiar. Mau makan bareng di Grandville itu, di Seafood. Udah lama nih kayaknya nih ya. Nanti ya, ada temping-temping yang pas ya. Nggak ada rajungannya sih. Kalau ada rajungannya gue demen. Adanya kepiting. Kepiting ketemu kepiting lagi dah. Kita lihat aja apakah ada survei. Buktikan.
Silakan keluarga Ayang untuk berdiskusi ya di Greenville itu ya. Sampingnya Pak Sutukul Arwana itu. Dan Mbak Evi ini. Apa alasan orang yang diberikan apa alasan yang diberikan orang saat malas pulang cepat? Capek. Capek. Atau bahasa Inggrisnya tired. Capek. Capek. Capek deh. Cepek deh. Kita lihat aja apakah ada survei. Buktikan. Wow. Ini Mas Todi nih. Alasan apa yang diberikan orang saat malas pulang cepat? Ada acara lain. Ada acara lain. Ada acara lain. Yaitu makan soto ceker di situ. Belum makan ngobrol sama cekernya. Alasan lain. Apakah ada? Kita lihat aja. Survei membuktikan. Mas Ayang, kesempatan untuk menjuri nilai dari Pak Alpan. Apa alasan apa yang diberikan orang saat malas pulang cepat? 3-in-1. 3-in-1. Oh, iya. Alasan apa yang diberikan orang saat malas pulang cepat? 3-in-1. Mbak Mel, alasan apa yang diberikan orang saat malas pulang cepat? 3-in-1. Cepat. Alasan apa orang diberikan saat malas? 3-in-1. Mbak Wika punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Karena hampir semuanya jadi sama, masih jam 3-in-1. Oke. Okay. Penonton, ada nggak? Kita lihat aja, kalau ada bisa dicuri nilainya, udah dikumpulkan 54 yang keluarga dari Ferry. Kalau enggak ada ya nilainya diambil Mas Ferry. Kita lihat, survei buktikan. Kami saya di rumah dan studio pasti penasaran apa isinya. Kita buka aja, 3. Lima. Enam. Tujuh. Kalau alasan sama istri gitu, rapat penting, ternyata bukan rapat penting, malah meeting. Tuh, itu laki-laki yang di sana. Tapi yang di sana udah pindah di sini. Baik, kalau sementara keluarga dari Ayang adalah kosong. Keluarga dari Ferry adalah 54. Dan Mamana tetap di New Family 100. Karena kalian juga orang kaya. Berangkat pakai mobil merah, pulang mobil hijau. Berangkat Metro Mini, pulang Kopaja. Family 100. Langsung aja kita panggil orang kedua, mari bermain. Kita masuk ke babak nilai tunggal. Kita mulai Pak Ivan dan Mbak Min. Ya, ini ada bocoran. Pak Ivan ini pekerjaan saat ini ada eksekutif chef. Very nice, very nice, delicious, delicious, luar biasa. Di mana? Di salah satu negara di Timur Tengah. Di Timur Tengah, wow. Hari kambing, saudaramu dimasak. Oh, bapaknya kambing nomor saya. Bisa apa aja ya, Indonesian food atau Timur Tengah food? Indonesian, Timur Tengah, Eropa, Western. Wah, luar biasa. Punya bukunya nggak, membuat buku gitu? Belum sempat. Kalau punya aku tak beli. Nanti biar istri saya biar bisa masak kadal Mesir itu. Untuk Mbak Min ini. Mbak Min ini pernah hampir hanyut di kali. Wah, sukses Mbak. Luar biasa. Gimana ceritanya Mbak Min ini? Kok bisa sampai hanyut? Iya, ceritanya waktu masih SD itu. Biasa anak-anak kan sama teman-teman tuh mau berangkat ngaji sebenarnya. Wah, di SD cuma juga ngaji, katam dalam kali ya, luar biasa. Kayak anak saya. Cuman bukannya langsung berangkat ke masjid, tapi belok ke kali karena kalinya banjir. Mainkan ciri. Ya.
kalinya kan lagi banjir. Oh, iya. Jadi kata teman-teman, lihat dulu gitu. Pas udah sampai kali, kakinya nih gini-gini ke kali, kepleset lah. Hmm. Udah kepleset, pegangan rumput. Iya, akhirnya alhamdulillah. Akhirnya ya. Alhamdulillah nggak jadi anyu. Oh, nggak jadi anyu, karena pegangan jadi rumput itu ya. Kan hampir. Oh iya, iya. Hampir aja ya. Iya. Luar biasa, jangan main di sungai lagi. Walet di pohon nanti nggak ada bahaya. Yang penting niatnya dari rumah. Niatnya dari rumah sama orang tua tuh ngaji ya ngaji. Malah main di comberan. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvey 100 orang, ada 7 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Pertinyi. Pertinyi. Ya. Apa yang membuat penumpang pindah tempat duduk saat naik bis umum? Dari Mbak Min. Satu, dua. Sempit. Sempit. Gimana? Jurinya? Oke, Mbak Vivan. Apa yang membuat penumpang pindah tempat duduk saat naik bis umum? Mempersilahkan kepada yang lebih tua untuk. Wow, persilahkan yang lebih tua. Nih. Punya budi pekerti, anak orang tua ngendong bayi mau malah duduk gitu. Silakan, silakan duduk di atas. Wah. Boleh gitu. Kita lihat aja apakah ada survei. Buktikan. Dari Mbak, maaf, Irni nih. Apa yang membuat penumpang pindah tempat duduk saat naik bis umum? Ada orang mabuk di sebelahnya. Ada orang mabuk. Oh. Minum baru 3 botol minyak angin aja. Ngapain lu lihat-lihat gua? Gua colok papa bibir gua. Minum tuh air putih. Sehat. Bikin mabuk ini. Ada sampingnya ada orang? Nah, kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Dari Mbak Amel, apa yang membuat penumpang pindah tempat duduk saat naik bis umum? Ada orang yang mencurigakan. Ada orang mencurigakan. Yang sini nggak ada, udah nggak ada, ini dari orang baik. Nah, ini biangnya ini. Kadang-kadang dua langsung naik set, tapi di pintu depan, dua lagi di pintu belakang. Berapa yang satu menghalang-halangi? Ambil dompetnya, tahu. Aku dulu yang gambar semuanya itu. Ada. Apakah ada? Survei. Buktikan. Padahal gampang loh jawabannya. Nah, gitu aja. Dari Mbak Evin. Apa yang membuat penumpang pindah tempat dulu saat naik bis umum? Ada orang hamil. Ada orang hamil. Kita lihat apakah ada? Survei. Buktikan. Dari Mbak Pingkan ini. Apa yang membuat penumpang pindah tempat duduk saat naik bis umum? Kursinya rusak. Kursinya rusak. Kursinya rusak. Ini kursi enggak lapar dikerikiti diambil ini. Itu sepon, bukan rambak, bukan krecek, tahu enggak? Sudah. Mbuk kita. Bermain apa dilempar? Monggo silakan. Ini sekali menjawab bisa mesti yang lain udah paham ini mesti. Oke, Mas Alpa ini. Apa yang membuat penumpang pindah tempat duduk saat naik bis umum? Disuruh kernetnya. Disuruh kernetnya. Karena jurusannya beda. Yang harusnya ke jalan neraka ini malah nyalur surga. Kita lihat aja apakah ada survei. Buktikan. Untuk Mbak Wike nih. Apa yang membuat penumpang pindah tempat duduk saat naik bis umum? Pindah ke depan, sudah mau dekat. Sudah mau dekat. Ini saya percaya semua pesertanya orang-orang kaya. Karena jarang naik angkot mungkin. Anak penumpang menjadi tidak mobil sendiri.
Luar biasa, paham. Jadi bingung aku tuh nggak bisa jawab. Tapi kalau kalian-kalian pasti bisa jawab. Karena kalian juga orang kaya. Berangkat pakai mobil merah, pulang mobil hijau. Berangkat Metro Mini, pulang Kopaja. Kadang-kadang Kuantas Bima kuning. Wah luar biasa. Kita lihat aja. Apakah ada? Survei membuktikan. Oh. Apa yang membuat penumpang pindah tempat duduk saat naik bis umum? Satu. Dua. Bocor. Bocor. Apakah ada? Survei membuktikan. Oh. Baga Mas Ferry, silakan didiskusi di kantor KUA. Ini Mbak Amel. Apa yang membuat penumpang pindah tempat duduk saat naik bis umum? Gak pernah ngerti, tapi orang kaya Mbak mobil sih diantar sama supirnya. Mempersilahkan satu, yang tua. Duduk. Mempersilahkan yang tua. Dan nenek-nenek. Ya, kita lihat aja, apakah ada penonton? Ada tidak? Kita lihat aja. Survei membuktikan. Oh. Mas Todi ini nama Sumatera Barat atau? Ya. Oh, lebar. Ini kayak rendang gitu. Enak banget. Kayak istri saya, Mora Pani, Mora Labu, Kici-Kici, Barele Gadang. Open the door, Ma. Open the door, tidak diopen, dan pancai the window, Ma. Apa yang membuat penumpang pindah tempat duduk saat naik bis umum? Di sampingnya bau. Di sampingnya kamu. Di sampingnya kamu. Nih jawabannya Mas Todi. Sampai orang bau. Sepatumu tuh loh. Mbak Elvi nih. Apa yang membuat penumpang pindah tempat duduk saat naik bis umum? Ngalah anak kecil. Ngalah anak kecil. Ngalah anak kecil. Ada anak tuyul itu. Mbak Irni nih. Apa yang membuat penumpang pindah tempat duduk saat naik bis umum? Sampingnya mau bau badan. Wow. Nih, kasih bubuk putih. Kalau ngasih pas kering gak dikasih. Basah dikasih kayak bubur ayam dong. Mbak Min, apa yang membuat penumpang pindah tempat duduk saat naik bis umum? Pingin duduk di dekat kaca. Sama samping supirnya apalagi. Gak bisa. Bayar gratis, aku. Nurun loncat dong. Mas Ferry punya jawaban sendiri, kita ngambil saudara-saudaranya nih. Apa yang membuat penumpang pindah tempat duduk saat naik bis umum? Kayaknya saya ambil yang badannya bau. Kita lihat aja apakah bisa mencuri nilai yang sudah dikumpulkan keluarga dari Ayang 20. Survei membuktikan. Kita buka aja ini. Satu. Empat. Lima. Enam. Thanks for sementara keluarga dari Ayang ada masih kosong. Keluarga dari Ferry 74. Apakah di segmen 3 keluarga dari Ayang bisa mengungguli nilainya? Ikuti terus New Family 100. Apalagi ada anak-anak yang bandel yang gerakannya banyak. Oke, masih di New Family 100. Baiklah, saya cek tempat orang ketiga, mari bermain. Kita masuk ke babak nilai ganda. Mbak Mel dan Mbak Irni ini nilai ganda. Dikalikan langsung umpama 74 berarti sudah 108 itu. Bagaimana lah ya. Dan kalau 0 ini 02. Jadi ya. Untuk Mbak Amel ini sering salah orang. Maksudnya apa nih? Oh iya. Negornya nyapanya gitu. Iya karena saya kan pakai kacamata ya. Hmm. Jadi kadang nggak saya pakai. Suatu saat ya saya suka ketemu orang di mall, mirip-mirip gitu, saya udah pelukan, cipika-cipiki. Cewek, cowok yang digituin itu. Cewek. Ngebumbok saya digituin. Iya,
ternyata bukan, tapi karena saya udah terlanjur gitu, ya udah langsung aja. Ah iya. Oh iya, iya. Gimana pasti. Kamu sekarang anaknya berapa? Iya, alhamdulillah gitu. Sudah 12 gitu. Dan saya juga ngasuh anak lagi 12, jadi cuma 24. Alhamdulillah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Mbak Amel. Sekarang untuk Mbak Irni. Mbak Irni ini pernah nabrak orang yang lagi arisan. Sukses, Mbak. Luar biasa. Gimana ceritanya itu? Iya, baru nah, belajar kamera. Motor. Oh, belajar baru belajar motor. Masuk gang. Oh, ya, belajar motor terus. Harus pakai stang, kamu lepas. Iya, lagi belajar. Tiba-tiba dekat rumah itu mau belok, nggak bisa belok. Di depannya ada yang pada arisan, malah nabrak ke orang arisan, loncat semua. Luar biasa. Itu motor tahun berapa itu yang dipakai? Baru, Mas. Nah, bebek apa suang itu yang dipakai? Itu sama Marquez. Marquez tuh istri saya udah sering kali kalau belanja ke Tanah Abang, kalau yang nggak nganter Marquez nggak mau. Tikungan itu bisa 180. Lempeng 10 gitu. Istri saya kalau dibonceng Marquez tuh kakek sampai ketinggalan. Gitu. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Pertinyi. Pertinyi. Adalah profesi apa yang mengharuskan bersentuhan dengan tubuh seseorang? Mbak Amel. Renang. Renang. Profesi apa yang mengharuskan bersentuhan dengan tubuh seseorang? Renang. Siapa tahu penyurvenya itu sama dengan Mbak Amel. Ya, kita lihat aja. Renang harus gitu ya. Kita lihat aja. Survei Mutika. Mungkin renangnya gak siang hari, malam hari. Mbak Irni ya, lebih aneh lagi jawabannya ya. Profesi apa yang mengharuskan bersentuhan dengan tubuh seseorang? Pemain sinetron. Pemain sinetron. Pemain sinetron. Hobinya sering nonton sinetron. Hobi ya, kan belum kan mas. Hidupnya nanti kayak sinetron loh. Mendingan hidupnya nonton New Family 100 biar gembira terus. Kita lihat aja ya, apakah ada survei buktinya. Bener kan akhirnya sinetron. Untuk Mbak Pingkan nih, wah balada pelaut nih kayaknya nih. Siapa bilang pelaut mata keranjang? Profesi apa yang mengharuskan bersentuhan dengan tubuh seseorang? Dance. Dance. Kita lihat aja apakah Dan ada di atas. Kita lihat survei. Boom juga. Ini lebih ngerti nih Mbak Evi nih kayaknya. Profesi apa yang mengharuskan bersentuhan dengan tubuh seseorang? Dokter. Dokter. Survei. Buktikan. Wow. Bermain apa dilempar? Main, main. Monggo, silakan Mbak Amel. Untuk Mas Todi nih. Profesi apa yang mengharuskan bersentuhan dengan tubuh seseorang? Penjahit baju. Penjahit baju. Diukur. Diukur kain kafannya cukup enggak? Terus bentuk pocongnya 1, 2, 3 gitu. Kan 3 kan lebih unik kan, lebih itu biasanya 1 lebih modis dong aslinya. Ini. Kamu coba nanti tak bikinin. Nanti soal biaya saya ada. 1, 2, 3 gitu. Cukup. Tangin dong. Ini kayak kipas malam ini. Contohin. Orang meninggal, contohin. Apa tadi jawabannya? Penjahit baju. Penjahit! Penonton! Ada tidak?
Kita lihat aja ya. Survei buktikan. Lagi penjahat, penjahat atau kayaknya. Untuk Mas Ferry ini, profesi apa yang mengharuskan bersentuhan dengan tubuh seseorang? Tukang urut atau pijat? Tukang urut. Tukang? Kita lihat aja. Apakah ada? Survei. Buktikan. Tukang urut. Untuk Mbak Min ya, Mbak Min ya? Iya. Profesi apa yang mengharuskan bersentuhan dengan tubuh seseorang? Tukang cukur. Tukang cukur. Ini kerjaan yang paling kurang ajar kepala orang di pejak ini, tukang cukur. Enggak menteri, enggak presiden, enggak apa. Apalagi ada anak-anak yang bandel yang gerakannya banyak. Dibikin kuncup. Dibikin kuncup. Oh, tahu aku pernah dipaksa juga. Ini yang udah lama lagi cekik-cekik. Tukang cuk. Kalau kalian kan tukang nyukurin duitnya temen. Harusnya dapatnya 50 dipotong dari 35. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Tukang cukur. Penata rambut ya. Wah, ini tinggal satu lagi, kalau penyapu bersih nilainya 172 tambah 74 ya. Mohon maaf ya sebentar ya. Boleh ngobrol-ngobrol enggak? Mbak Irni. Profesi apa yang mengharuskan bersentuhan dengan tubuh seseorang? Satu. Salon. Salon. Ya, kita lihat aja apakah ada survei. Buk. Apakah bisa menyapu bersih? Silakan untuk keluarga dari Ayang untuk berdiskusi, untuk menjuri nilai. Nah, ini kalau ini nggak bisa kecuri nanti, Mbak Evi ini. Profesi apa yang mengharuskan bersentuhan dengan tubuh seseorang? Tukang makeup. Tukang makeup. Kita lihat aja penonton. Ada tidak? Kita lihat aja. Apakah bisa menyapu bersih? Kita lihat survei. Kesempatan. Kesempatan bagus ini. Dimanfaatkan momen yang bagus ini. Karena udah tertinggal ini ya. Untuk Pak Alpan. Profesi apa yang mengharuskan bersentuhan dengan tubuh seseorang? Perawat. Perawat. Very good. Mbak Pingkan, profesi apa yang mengharuskan bersentuhan dengan tubuh seseorang? Bidan. Bidan. Mbak Amel, profesi apa yang mengharuskan bersentuhan dengan tubuh seseorang? Perawat. Perawat. Sivan. Perawat. Kali ke, milih jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya, ada perawat, ada bidan ini ya. Profesi apa yang mengharuskan bersentuhan dengan tubuh seseorang? Perawat. Satu. Perawat. Penonton, bisa mencuri nilai nggak nih? Kita lihat aja ya, apakah bisa mencuri nilai dari keluarga Ferry 172 perawat. Survei, buktikan. Kita buka Rp50.000 dipersembahkan oleh. Tiga. Wow. Wah. Ini penyurpenya surah wah, pergi ke peramal. Hari gini oh hidup kok diramal-ramal sana. Hari gini harus logika. Dikaji bener secara ilmiah, secara akademis, masuk akal enggak? Ramal. Baik. Skor sementara keluarga dari Ayang adalah 0. Skor dari Ferry adalah 246. Apakah di segmen 4 keluarga dari Ayang bisa menyusul nilai yang sudah tertinggal jauh? Karena abis ini langsung masuk ke babak selanjutnya. Yang bisa menyapu bersih top survei akan mendapatkan jackpot Rp50 juta. Dan kalau hanya mengumumkan dari survei akan mendapatkan Rp10 juta. Dan kalau menang tetap di New Family 100. Kalau sudah kemarin ya.
kapal tanker milik Irak tenggelam akibat diserang di kai korikan Mujair. Ini ada uang tunai Rp1.500.000 ya. Akan diberikan kepada kedua keluarga yang bahagia, keluarga Ferry maupun keluarga Ayang, yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Langsung aja kita panggil orang keempat. Mari bermain. Kita masuk ke rumah nilai ganda. Pingkan ini suka menyukai dunia dance. Wah, wow, makanya santai jawabnya. Apa yang disenang? Caca, salsa, rebo, kemis, bogi-bogi. Salsa iya, wah, aerobik iya, modern dance. Balet. Balet iya. Yang jempolnya di atas. Yang bisa menahan beberat beban. Wah, subhanallah, tepuk tangan dong. Istri saya juga. Si saya ini juga penari, nari Bali dia. Wah, bagus. Pernah musiknya udah selesai masih nari terus. Saya bilang, sus, udah selesai, musik udah selesai. Anaknya, mas, berhenti sus, luka terus. Berhenti sus, berhenti gimana mas? Wah, ngerok saya kemasukan kecoa. Ayo ke Mbak Evi. Mbak Evi ini pernah tidur di atas mayat. Oh, sekali-sekali ditidurin Mbak. Gimana ceritanya kok pernah tidur di atas mayat? Jadi tahun 99 itu kerusuhan di Ambon. Jadi saya ngungsi, mengungsi pakai kapal laut kan. Di kapal laut itu penuh sesak. Orang pada ngungsi kan, pengen ngungsi. Jadi ada saya nggak bisa duduk. Jadi ada ember ketutup. Saya udah ngantuk, saya duduk aja di situ. Saya tidur semalaman. Pas transit di Bau-Bau, pelabuhan Bau-Bau. Itu yang itu semua turunnya penumpang Bau-Bau turun. Tuh ember itu mau diambil sama yang punya, kata saya, kata orang di sebelah nyelotok, mas nyelamatin diri aja udah susah, mendingan ya nyelamatin diri dulu, baru segala ember di bawah gitu, kata masnya, ibu mbak apa mas tahu nggak, ini dalam adik saya loh katanya, pas dibuka itu saya lihat kakinya sudah pingsan, orang yang jadi dipotong-potong itu mas, yang tahun 99 kerusuhan di Ambon. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah, kayak itulah yang. Jangan ya mas. Kita nyaman. Udah nggak ada gitu-gitu lagi. Apa-apa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Oh, mas nggak ada sih di situ. Iya, ya nanti habis ini udah nggak ada lagi. Itu hanya udahlah. Yang lalu biar berlalu. Ya. Let it cut with the wind. Yang lalu biar dibawa angin berhembus. Sekarang untuk ke depan. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di papan. Sering. Tertinggi adalah sebutkan sesuatu yang ada di mobil yang mempunyai fungsi on off dari Mbak Evi. Kunci. Kalau teman-teman saya itu cuma letter T dia. Sejak. Kita lihat. Kau tahu aku ngantongin juga. Survei membuktikan. Artinya masih bisa mengungguli angka 1. Sebutkan sesuatu yang ada di mobil yang punya fungsi on off. Radio tape. On off. Correct. Sari berita penting. Perjanjian gue ya udah kemarin ya. Kapal tanker milik Irak tenggelam akibat diserang 3 ekor ikan Mujair. Oh, kita lihat aja apakah di atas kunci starter. Survei mukti. Wow. Rp1.500.000 tunai. Karena jawabannya benar dan bunyinya berbeda. Monggo, luar biasa ya. Baik, Mbak Evi mau bermain mau dilempar. Monggo, silakan Mbak Bunga. Aduh, pas banget bunyinya ya, pas angkanya 0 gitu ya. Kurang ajar berarti. Tahu tadi. Sebutkan sesuatu yang ada di mobil yang mempunyai fungsi on off. AC. Enggak nyangka ya. Enggak nyangka loh. Kayaknya orangnya enggak jelas tapi jawabannya jelas. Nah, kita lihat aja apakah ada
Serba Mukhtita. Wow. Mas Ferry, sebutkan sesuatu yang ada di mobil yang mempunyai fungsi on off. Turun naik. Apa? Kaca itu. Oh. Ini power window. Yang power window. Ek. Yang ada anak buka bisa terdibantu matangan, ek. Kita lihat aja apakah ada survei buktikan. Ada tiga ini sampai bisa nyapu bersih ya. Mohon maaf lah ya. Untuk Mbak Min ini. Sebutkan sesuatu yang ada di mobil yang mempunyai fungsi on off. Jok mobil. Jok mobil. Maju mundur. Iya. Mobilnya masih kayak gitu. Lihat. Apaan? Sebet. Pak R. Sebutkan sesuatu yang ada di mobil yang mempunyai fungsi on off. Alarm. Alarm. Belum dipencet udah bunyi. Cuip. Cuip. Kain-kainnya. Kita lihat aja. Apakah ada? Serba. Buk. Apakah bisa menyapu bersih? Oh. Silakan berdiskusi untuk mencuri nilai keluarga dari ayah. Siapa tahu bisa ditonton orang banyak loh ya. Ini mana udah tadi ya? Udah, ya dari Mbak Evi. Kayak Umi Elvi juga loh. Masah-masah-masah sudutku. Mandi mandi. Masah diri ini, masah hati ini. Kan sayangmu, mirami hidupmu, bagaikan mandi madu. Mandi madu. Shower honey, mandi madu. Sebutkan sesuatu yang ada di mobil yang mempunyai fungsi on off. Lampu. Lampu. Apakah ada? Apakah bisa menyapu bersih? Kita lihat. Survei. Buktikan. Sapu bersih. Sapu bersih. Baik, skor akhir untuk keluarga Ayang kosong. Keluarga Ferry udah 434. Jadi yang maju ke Bapak Sonja keluarga dari Ferry. Pak Wika, terima kasih atas kehadiran di New Palmi 100. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa yang kurang berkenanin ya. Kuis dan bagi-bagi dia, Mas Pak, Monggo, Mbak Amel, Mbak Pinggang. Baik, keluarga Ayang membawa uang 0 rupiah. Silakan dada-dada ke saudara yang dikecewakan. Iya, bagus. Untuk Mas Ferry, maju ke Bapak selanjutnya, siapa yang dipilih? Dengan Todi. Todi. Baik, apakah keluarga Ferry bisa menyambut top supaya mendapatkan jackpot 50 juta rupiah atau hanya mengumpulkan 200 supaya mendapatkan 10 juta rupiah? Dan kemana tetap New Family 100. Kalau di Padang seperti itu penutupnya ya. Enggak minta, yang penting dikasih di depannya. Begitu dimakan dipikir gratis dihitung juga. Sama Mas Todi dan Mas Ferry di belakang saya tidak bisa mendengar kita dan tidak bisa melihat kita. Dan kalau keluarga dari Ferry bisa menyambut top supaya akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan jika mendapatkan top supaya akan mendapatkan 10 juta rupiah. Siap, kita maju ke Bapak Dea Utama. 5 pertanyaan 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya menyelesaikan persoalan pertama. Kalau tidak bisa menjawab bilang pas dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 15 detik di bawah. Sering.
sering, sering. Ya, siap? Apa yang baunya menyengat bila terbakar? Arang. Dengan apa orang mengeringkan tangan? Lap. Sebutkan satu jenis makanan penutup. Agar-agar. Apa yang biasa dibeli dalam botol kecil? Minyak angin. Di mana kita dapat menemukan ATM? Pak. Wah. Gimana Mas Odi? Tadi waktu pas enggak di sini dirimu cerdas banget loh. Tapi begitu di sini lihat Mas Tukul jadi bingung. Kelepek, kelepek, kelepek. Lutung bak, tepuk, 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 tepuk. Tapi kita lihat aja ya. Apa yang baunya menyengat bila terbakar? Arang. Rang. Ah, kita lihat survei membuktikan. Dengan apa orang mengeringkan tangan? Lap. Lap juga kegunaan untuk membersihkan. Apa biasanya kamu? Pakai tisu. Lap. Kita lihat survei membuktikan. Wow. Tinggi kan? Tinggi, 42, luar biasa. Sebutkan satu jenis makanan penutup. Agar-agar. Sabun colek. Agar. Kita lihat aja, survei membuktikan. Kalau di Padang seperti itu penutupnya ya. Enggak minta, yang penting dikasih di depannya. Begitu dimakan dipikir gratis, dihitung juga. Songong, songong. Lo pikir gratis. Kalau dimakan seolah-olah, wah. Semuanya dimakan. Dimakan. Dihitung juga. Jebakan Batman. Aduh, ada dikasih daun biar rasanya enak. Ternyata daun pintu taruh di atas. Apa yang biasa diberi dalam botol kecil? Minyak angin. Minyak angin. Minyaknya ada di kantong, anginnya keluar di bawah. Kita lihat survei buktika. Anginnya keluar dari bawah, dikumpulin jadinya mereka-mereka. Papa, papa, baba. Di mana kita dapat menemukan ATM? Bang. Bang. Di hutan udah diambil mereka dibobol. Di? Bang. Bang apa? Bang Bangtot apa? Bang Samion? Bang. Kita lihat survei membuktikan. Wow. Nilai udah 92, jadi kurang 108. Mudah-mudahan Mas Ferry bisa menutupi. Ya, oke. Ayo kita main Ferry. Tadi luar biasa udah mengumpulkan nilai 92. Jadi kurang 108 ya. Baik, siap. 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya menjelaskan persoalan pertama. Kalau ada bunyi dari jawaban lain dan kalau tidak bisa jawab bilang pas, dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 20 detik di papan. Sering. 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 Siap. Apa yang baunya menyengat bila terbakar? Daging. Dengan apa orang mengeringkan tangan? Handuk. Sebutkan satu jenis makanan penutup. Puding. Dan lain. Buah. Apa yang biasa dibeli dalam botol kecil? Minuman kaleng. Di mana kita dapat menemukan ATM? Bank. Yang lain. Mall. Wow. Luar biasa. Luar biasa Mas Ferry, luar biasa. Oke. Okay. Apa yang baunya menyengat bila terbakar? Daging. 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 Kita lihat aja. Survei membuktikan. Wow. Top surveinya adalah karet. Plastik juga menyengat, karet menyengat.
Jadi gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Tapi ada kesempatan 10 juta rupiah. Kita lihat. Dengan apa orang mengeringkan tangan? Handuk. Handuk. Nah, kalau pakai handuk pasti enak. Handuk. Kita lihat. Survei membuktikan. Oh. Top surveinya adalah lap. Sebutkan satu jenis makanan penutup. Buah. Buah. Ah, bu. Kita lihat. Survei membuktikan. Top surveinya adalah bu. Tinggal berarti 58 lagi ya. Apa yang biasa dibeli dalam botol kecil? Minuman. Kita lihat survei membuktikan. Wow. Tinggal 49 ya. Top surveinya adalah obat. Kita lihat di mana kita menemukan ATM. Mall. Tempat main kamu. Sekali deres itu. Dekat situ juga ada mandal mandir, lihat orang makan di situ. Kita lihat. Penonton. Dapat enggak nih? Saya doakan ya, mudah-mudahan dapat. Amin. Jadi ketipu 35 ini dapat 10 juta berarti min 25 ya. Kita lihat. Apakah dapat? Membuktikan. Top surveinya adalah silakan. Anda membawa pulang uang sebanyak 6.210.000 rupiah. 10.000 rupiah. Silakan yang mau ikutan nyoba satu silakan datang sini masuk sini bawa pulang aja dan bawa pulang uang dan dosa berkurang. Itu terus New Family 100. Mungkin renangnya enggak siang hari malam hari. Renang sama suaminya. Harus bersentuhan. Oh gaya apa pak? Kan ada namanya rias jenazah itu. Nah kamu coba dirias. Contohin mati contohin. Udah hampir. Buka satu, buka dua, buka tiga. Ayo, 5, 4 ternyata.